kenapa orang harus meditasi? Kalau kita nggak bawa ke meditasi, kesadaran kita makin jatuh. Ada berapa murid itu, dia semangat sekali. Sampai sekarang dia tetap meditasi. Dia itu kecanduan narkoba. Tapi akhirnya dia bisa lenyap dari melalui meditasi. Nama bikunya itu Bante Gunasiri. Jadi kalau sebelum jadi biku, Bambang Lawijaya sebelumnya. Jadi bikunya udah 16 tahun. Bante awalnya belum jadi biku. Jadi ke Myanmar selama 4 tahun. Saya pikir jadi biku lebih baik. Memang kebetulan saya sempat diskusi sama guru ya. Intinya sih bahwa dia bilang kalau mau ngajak orang ya sebaiknya jadi biku lah. Pakai jubah gitu. Lalu muncul niat loh. Lalu saya ajuin. Akhirnya diterima. Jadi saya ditabis di Myanmar sih. Orang harus meditasi. Kalau kita nggak bawa ke meditasi, kesadaran kita makin jatuh. Ketika loba datang, biasanya kesadaran kita itu ke bawah dia, cenderung ngantuk, bosan itu. Kita perlu dikis. Contoh satu hal yang sangat sederhana aja, istilahnya kayak gini, pohon. Anda tahu pohonnya? Pohon mangga, kalau dia buahnya lebat, daunnya bagus, subur sekali, itu karena apa? Pasti akar dalamnya penuh bibit. Sama dalam hidup hari sebagai makhluk ya, kita manusia. Sesuatu yang nggak belet, nggak bagusnya, berarti di dalamnya pasti nggak bagus. Kalau dalamnya bagus, harusnya keluarnya bagus kan? Kayak gitu. Kenapa kita jarang harus pelan? Kita harus mengamati itu. Contoh, kipas angin pernah lihat, ada daun kipas anginnya. Tapi kalau dia jalan kenceng, kita nggak bisa lihat itu kipasnya loh. Benar tadi, malah kabur. Jadi kalau Anda jalan cepat, kamu nggak bisa meneliti yang proses-proses yang disebut unsur padat. Biasa kita lihat 4 unsur. Unsur badan ada 4. Unsur padat, unsur cair. Unsur padat dan unsur cair, biasanya dia selalu muncul bersama. Kalau dalam meditasi, kita sulit membedain. Tapi untuk membedain cukup dengan apa? Kayak contoh ya, roti tau roti. Roti kalau kita di oven, keras gak? Nah kalau dia udah keras, berarti unsur padatnya lebih banyak. Tapi kalau Anda makan roti yang lembek, lembek kan? Nah, berarti ini unsur air ada. Jadi unsur